balik lagi sama kita di channel motoran. Kita sebenarnya lagi nunggu spare part yang kita pesan kemarin buat mesin yang mau kita tidak terjadi kan, cuman daripada kita nunggu dan bengong, hari ini kita mau memperbaiki sistem kendali motor ini, terutama di bagian konstannya dulu. Karena kebetulan motor ini sudah tidak nyaman di bagian setirnya. Lanjut. Oke, langsung yuk. Jadi untuk suspensi kita pakai stabilizer fork. Jadi fungsinya buat penyeimbang ya sebenarnya. Jadi kalau motor nggak pakai stabilizer fork, dia cuman apa namanya bertumbuhnya sama ini, sama as roda. Nah masalahnya kalau kita lagi kenceng set, terus kita rem hard braking atau light braking, kadang kalau suspensi yang udah pernah dibongkar segala macam itu kiri sama kanan dia nggak bareng. Nah itu yang bisa oleng ketika light braking, makanya dibantu sama stabilizer fork. Fungsinya buat apa? Biar serpang kiri dan kanan ini naik turunnya bisa bareng, jadi kalau kita light braking atau apa dia lebih stabil. Oke, jadi ini adalah kondisi komstir kita yang sekarang. Ada beberapa luka dan juga karat. Ini belum pernah diganti selama beberapa, lebih dari 5 tahun terakhir. Kalau ini adalah bentuk ball bearingnya. Nah, ini rencana mau kita ganti sama komstir jenis bambu. Jadi ini kita akan ganti dengan komstir jenis bambu, karena komstir jenis ini kalau dibandingin sama yang ball bearing, luas penampangnya lebih luas, lebih lebar, jadi dia lebih tahan sih. Agar lebih mudah, mangkok komstir yang lama taruh di bawahnya untuk memukul. Thank you.
Kim, bentar Kim. Kayaknya itu plat ininya penahan buat kampasnya patah deh. Mau udah beli sih. Pasangin ya. Oke. Ori ya. Sini, Pak. Wih. Aku kiranya KW loh pas beli. Online soalnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Sampai jumpa di